Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa BMI TV, pemirsa Mbak Prita Mansari Junior dan pemirsa Indra Channel di mana saja berada, baik yang berada di Indonesia maupun mancanegara. Pada hari ini hari Kamis ya, malam Jumat tanggal 21 Oktober tahun 2021 saya ketemu dari Bogor. Berbagai daerah yang saya pegang soko Bogor. Bogor kene waduh. Udah berapa kali kesini, Mas? Dua kali. Ini yang kedua kali. Ini kedua kali. Terus ya, perubahannya bagaimana ini? Alhamdulillah ini badannya malah gemuk pol. Gemuk pol ya. Pertama kuru kayak. Kuru sebulan enggak mau makan. Terus baru dapat dua tikungan sini udah minta rawon sampai sekarang alhamdulillah. Ketika pertemuan pertama ya. Iya. Kurus banget, Mas. Kurus banget, sekarang sudah enak. Iya. Selek dagingi. Kila apa bengkong ini? Iya, kelamaan. Iya, kelamaan tidur mulu. Waktu itu ada luka di sini. Jadi enggak mau tidur terlentang. Ada luka di sini. Masih ada lukanya. Kebanyakan tidur dulu kan kurus banget, terus tidur jadi gesek-gesek. Ada luka ya. Tapi sekarang sih udah operasi udah bagus semua. Karena badannya udah gemuk banget nih, jadi berat bah, malam bah, gotongnya. Nah, pengennya kurus meneng apa lo? Jangan lah. Pengen waras ya? Pengennya jalan malam. Pernah operasi, pernah operasi apa dulu? Dulu itu operasi tulang belakang waktu itu. Celah apa tau kan, operasi yang masih ngunuh, tak operasinya. Wes kita operasi ulang, biar sembuh. Amin. Wes itu operasi, gak bisa melaku juga bisa beli. Ya? Berarti ada kelumpuhan. Ini tak operasi ini ketat ini. Wes ini kan. Bismillahirrahmanirrahim. Nyating sun operasi badan jasmani ini roh ini pas apa ini? Kadar sum sum tulang belakangnya normal meneh. Normal tersane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya kana kutu wa ya kana stain ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nyating sun nyampurnakaken nata ulang nganti kahanan sae menata jasadnya, otot-ototnya. Pak Suprapto. Darto. Sudarto. Enak sulit gak? Oh, Pak Darto. Dari sakit menjadi sembuh. Dari remet menjadi utuh. Jadi yang rusak menjadi baik kembali. Bisa ngaji pula kami kan? Ngajinya apalan? Apalan ya, bodoh. Nek mau cerot bingungnya. Ngaji di wong endo. Yang ngono wis penting ngaji to Kang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma antum khadhtun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Tenang, 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 pelan, 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 pelan. Tenang, tenang, pelan, 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 pelan. Tenang. Kalian kalem kalem. Kaku koyok ini gitu. Kaku koyok ini. Ini tekniknya seperti ini. Hop, hop. Lah kok putih sikilku ya kalau sikil Pak Mun. Lah aku malah orang Cina. Lu jago ya lu ya apa dia Cina. Kau bisa puluh kan. Ini Kang tekniknya Kang ya. Tagnya seperti ini. Tenang. Kita pengen lemas. Kau
paku ini. Paku baru. Jejak dulu ya. Sudah berapa bulan kamu dengar? Berapa? Berapa bulan? Gak bisa jalannya. Nah. Sudah dari awal tahun. Dari ini tekniknya. Ya jelas loro to kan. Ini kon kenceng nek gak dicotok ini gak iso. Perlu latihan pelan-pelan. Ini mau biarkan tetap kaku. Ini loh risiko operasi. Aja dipaksa kan kalang-kalang. Itu kebanyakan obat nyeri ya. Ini interaksi obat. Iya. Ya seperti ini. Singkirnya ada di ruang tanpa atas. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal khayrul qayyum wa atubu ilaihi. Tes, tes, tes. Jare membeku lho kamu. Gumpal. Gumpal. Kowe ora anduk anget gak? Anduk anget. Dijegurke ning ngene banyu kang anget ya ta kok anduk. Anduk dijegurke banyu anget. Ngono lho kok penak-penak anget. Dilek kene. Ya, bedarannya menjadi lancar. Lancar gak beku lagi. Kalau pemirsa ini teknik pemijatan sing sikil gelembung-gelembung utawa darahnya tidak lancar. Ditarik ke atas ke arah jantung, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Bagian beringir-beringir ya, di chest. Totok darah atau totok saraf seperti ini. Bisa tangan langsung muter, jari 4 boleh langsung. Jari 1 juga boleh, ya, seperti ini pemirsa. Jadi tiga seperti ini. Gunakan teknik totok saraf, totok darah. Ces, ces, ces. Ini kan ya, tarik sini kan ya. Ini jangan biarkan kaki ini bapak sampai lekuk seperti ini, tidak boleh. Perlu dilakukan dengan metode pemijatan, kita penotoan saraf atau darah dan pakai air hangat. Wes, ini selasa lagi diubah kan, tidak mampu kan ya, diubah dengan air hangat, dibenggang, dimasukkan. Halo pemirsa, kelihatan pemirsa, kelihatan? Dibenggang satu-satu dimasukkan. Teknik paling ampuh di seluruh dunia. Ces, ditarik ke sini. Ketika di pangkalnya jari jemari dianmu dipijet totok darah totok saraf. Ces, ces, ces. Si gembesa lagi ini. Tarik. Seperti ini. Masukkan tarik. Masukkan ki rusuh masalah ini. Nanti dibersihkan di rumah ya. Bisa pakai itu Dettol. Ki secara medis soal apa tuh, Bapak? Kenapa? Secara medis sakit apa, Pak? Waktu itu jatuh terus habis itu di medis judgement-nya kanker stadium 4. Kanker apa? Paru. Wis ilang bener. Kanker paru, Pak. Ganti. Ya jangan bekang deh. Ini batuk-batuk rasanya. Tapi enggak ngerasain sama sekali batuk aja enggak apa enggak. Cuma ngerokok aja berhenti sekarang gitu. Ngerokok apa dan lemas. Ngopi doang masih. Iki yang tetap digerak-gerakkan seperti ini. Ya, kalau enggak seperti ini sampai enggak bisa jalan. Ini tarik ke sini. Tarik kan pelan-pelan. Nanti ya. Yuh, terus ketarik ini bisa. Nah iya loh, paling tremor doang. Eh? Tremor.
Kremer ya? Ini ribet. Sulit dan sukar. Tapi jenenge wong waras kesane Allah iki ndak pandang bulu, ribete penyakit kaya ngopo yen wayahe waras tetep waras kesane Gusti Allah. Beliau godhong kelot karo suluh karo bener bobok nih. Godhong kelot. 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 Iya. Salah. Kunir suluh temurose ceplok. Kunir. Sama sirih dan sirih. Ketemu rasnya. Ki glodok iki kok minum obat ya? Heh. Obat apa? Obat anti nyeri. Enten glodok iki koyo ngene iki. Ya sisi ulo ya. Heh, obat anti nyeri. Heh, sisi ulo. Koyo tapi Apa, Pak? Kalau keluar. Terus? Suruh temu rose, maklumin. Temu rose sama punya sama. Minumnya 3 hijau ya, seminggu 3 kali 3 hijau, 3 kali 3 kali ya. Digodok 3 i pun, 3 i uyasa ini. Ini 2 racun-racun obat. Tes! Ini godok ini gak terlalu ini. Ini rebus ya? Digodok rebus doang. Kasih garam. Saya kan teman kemarin. Halo pemirsa, ini kakinya Pak Jarto ya ini. Jangan tarik sana. Kiri sih operasikan. Ini seperti ini. Kenapa bu operasi? Sobat yang kiat mas. Syukur ini nongekan gue geledekan orang popo. Gue gendongan. Lo berkasamatan? Nekat lagi mas. Untuk operasi, risiko kan ada saraf yang terpotong, ini pengaruh seperti ini. Tak cese ya, ces. Ini tetap dilatih, kaki wajib diuruskan pelan-pelan tapi pasti. Jangan biarkan kakak ini bapak saman bimbong. Nah, bimbong yang nemen pelat ini anggap kaki bapak. Caranya ini kan ya, bapak mesti pakan tok, ini dikasih sekop baju anget ya, dengan anduk ya. Dipijeti ngantek lemes, ditekuk pelan-pelan. Sakit enggak? Baru-baru mati. Satu, dua sini, tiga sini. Ini pas belakang ini. Yang ini jangan dipijet, enggak boleh. Apa jenengnya ini? Tulang ekor. Enggak dipijet. Ini atasnya tulang ekor, ditekuk pelan-pelan. Seperti itu. Seperti enggak bungkuk, Pak Mungin bungkuk. Ini, paham ya? Ini tarik ke sana, kita tarik ke sini. Lawan. Kita lawan penyakitnya Pak ini. Ya, diangkat. Tapi cekel, tarik pelan-pelan. Gagal yang cekel, pelan-pelan. Bok. Dipaksa togel sebenarnya Pak Mu. Aku nih koyok gini. Tidur bulu. Ces. Ini udah bocah lu sih kan, musimnya eksekusi. Sampan sama adik sampan boleh, sampan kakak sampan boleh. Satu pegang sini, satu nyujur di sini ya. Itu dulu ditutupin ya, di pelaku setiap hari. Ini teknik pengembalian otot yang kaku-kaku. Berarti setiap hari, insya Allah dalam tempo yang sesingkat sepertinya bisa normal kembali. Loh, normal kembali bisa. Ini bekas operasi ya? Iya. Cek. Ini kan dilapor ke Gusti Allah kan pas-pas. Ya Allah lapor kula niki Kang Darto nggih ngeten niki sakite. Abdul sanggene ten medis mboten saged niki dieksekusi. Sakete ingkang ngeksekusi panjenengan ya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ces bingkong tapi ya. Ini ada uang pasif ya. Ada pen. Oh, anak pen ya. Jadi pennya akan apa? Guys, ini kan pennya kan di sini Kang ya. Oh. Yang dieksekusi agar penyakit Bapak sembuh kan sama itu. Ini ya. Ini di anmo diputar-putar seperti ini. Kita aja. Diputar-putar seperti ini. Sama ini Mas. Sama ini. Dan didelok wong akeh. Ini kan berhubung bengkong pemirsa, gara-gara itulah pokoknya operasi, jadi risiko operasi mengadakan seperti ini. Ini kan yang dikasih milik lancar hand body boleh ya, di anmu ditekan-tekan ya, agak ke dalam sedikit, ditarik ke atas, clek, clek, ya kan? Ini juga begitu ini. Bagiannya ini jangan nih bagian, oh, tulang ekor jangan ini, bawahnya sini boleh. Di anu diputar-putar sampai lembut, sampai empuk ya. Ini ya, ditarik ke sini, ditarik ke sini. Kemudian ditarik, ces. Paham ya? Iya. Tarik sini, ces. Terus ini agar bisa kembali normal. Dilatih. Dilatih seperti ini ya. Sakitnya enggak terlalu karuan. Dengan catatan ini dipegang, tarik ke sini. Atau sini dipegang. Pelan-pelan. Satu dua orang, orang ya. 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 Paham ya? Ya? Dengan catatan dikasih air hangat dulu. Air hangat dulu, biar darahnya menjadi lancar. Mengatas kamu. Terus ini diempukkan dulu, diempukkan dengan cara memijat seperti ini. Di anmo boleh, totok darah boleh. Karena seperti ini, ditekan pelan-pelan. Tekan pelan-pelan. Biar ototnya tidak kaku, kilo woro loh kan? Loh kan? Sakit, ini loh. Gak pernah dia ototnya kan kenceng, iki narik, lalu misalnya ini gata narik, ini narik loh, narik ke sana. Tarik ke sana loh, perlawanan, ini gak ngomong ini bosok kan? Bosok kan, paham ya? Apa bisa? Bisa. Latihan setiap hari. Narik ke sini. Oh ya kenceng. Kenceng nih. Oke. Lumah kan besok kan? Teh dulu saya teh tak dulu nih. Mulai sini. Kita butuh keajaiban. Nih, paru-paru nih. Nah sekarang mah banyak perutnya aja yang lipat-lipat. Dulu mah kurus banget. Dulu kurus banget, sekarang udah gemuk. Iya. Siapa jenenge Darto? Wetone piro? Wetone piro? Mungko banget. Nanti sampean cari air masjid kan, kalau bisa 7 masjid ya. 7 masjid. Genyeko awake bapakmu, jadi bapakmu. Agar apa? Atas kersaning Allah tuh bisa menjadi normal pelan-pelan. Tapi pasti kan, air masjid itu barokahnya sangat besar. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Dawuda minna fadla ya jibalu awibi ma'ahu wa tayra wa alanna lahul hadid anima sabighati wa qadhir fil sati wa manu soliha ini bima ta'maluna basir. Allahumma salimna wal muslimin. Allahumma salimna wal muslimin. Allahumma salimna wal muslimin. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wadilkal amsalu nadribuha linasin lahum yatafakkarun. Wallahu la ilaha illa huwa al-ghayyur al-qayyum wa syahadati wa rahmatullahi wa la ilaha illa huwa al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul ladzi yujabaru takabir subhanallahi amma yusyrikun wallahul khaliqul bari'ul musabirul lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal 'aliyyul hakim.
lengan agar dipasang lengan ya. Lalu pemirsa doakan Pak Darto yang sakitnya seperti ini agar segera sembuh terbebas dari penyakit apapun. Kang ada ngaku istighfar kan ya. Sapa wis sing gelem istighfar, loro kaya napa diparing marah, susah diparing bunga. Yang ditang nang isau. Yang dirimaklah segera tuntas atas kersane Gusti Allah. Waras, waras. Nyating sun bali akan normalakan jasa tekan Darto ikan sampul remek mugil utuh mengeluh normal persen yang ngalah. Lakat ija'akum rasulun minang kusikum azizun alaihima anitum khalisun alaikum bilmu'minina ra'ukuratim fa'in tawalau fa'kul kasbi allahu la ila illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul alamin. Oke, bobok nek kurang teh gula di masjid ya, sama masjid kena ngatur di masjid dunga nono diri ya, di si diwocok ini mulai kok jatuh kok gak apal ngocok pada kapri sulas nyumun marah Gusti Allah menghubungi ke Bapak Mujang Batas. Halo pemirsa, demikian sekali doakan Pak Darto ya, terbebas dari mata apa saja termasuk penyakitnya, segera sembuh atas pesan yang Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.